sekian lama saya berehat dari tidak membuat video pasal mengecam atau mengekspos ataupun cari masalah yang sedang berlaku di social media, tiba-tiba saya bangkit kembali. Sebab kenapa? Sebab ada masalah lagi di social media. Shit! Wah, akhirnya saya telah kembali mencari mangsa yang seterusnya. Mesti kamu hairan kan? Elvin, saya ingat kau berhenti sudah. Saya ingat tidak masalah sudah di social media. Mau kasih jadi semua konten di sebagai di YouTube kau. Nani, di sana kamu silap. Sebab kenapa? Sebab ada orang send lagi ataupun suruh saya buat lagi video. Mesti kamu hairan kan? Apa sekarang masalah di social media sampai si Elvin decided mau buat video? Tidak apa. Di sini saya akan bagi tahu sama kamu apa masalah di sekarang di social media. So dengan itu saya akan search. Jangan bilang lagi. Masuk. Video apa ke ini? Apa yang dia bilang? Masuk. Jangan tamberang baik. Video macam ni adalah satu penghinaan dari saya. Hey guys, it's me Elvin and we're back with another video. So video hari ini saya nak mau cakap banyak pasal ni topik. Sebab ni topik kejap saja sama pendek saja dia punya issue. So saya akan cakap apa yang patut sajalah. Saya akan suarakan saya punya pendapat apa yang saya rasa pasal ni video. So kepada kamu yang di luar sana tu tidak tahu apa yang sedang berlaku di social media sekarang. So a few days ago, saya rasa macam beberapa hari lalu ataupun saat masuk satu minggu sudah, ada satu video yang viral di social media, di Facebook dan di tidak tahu lah di mana lagi dikeluarkan. So ada satu video ni di mana ada 5 orang pelajar kat sini selap saya ataupun saya pun tidak sure lah ada berapa orang tapi pelajar lah daripada Ranau, hometown saya. Dorang telah membuat satu video, dorang buat satu hal di mana dorang pukul ada satu orang student ni. Benda macam ni saya sangat tidak boleh terima sebab saya sangat anti kepada bullying. Sebab saya dulu adalah salah satu mangsa bully juga. So kepada orang-orang yang pernah bully saya dulu tuh, kalau boleh saya ucap saya akan cari kamu tapi saya maafkanlah sebab saya sudah umur sudah semakin meningkatkan, so kita mesti jadi lagi profesional ataupun jadi lagi matang lah. So saya maafkan kamu dalam mimpi lah. So anyway, tu 5 orang pelajar tidak silap saya, dorang pergi bully ada satu student tu, and at the same time pula ada satu orang perempuan ni sedang pegang phone, dia rakam tu situasi tersebut. So tu video pun jadi viral lah. And kepada kamu yang di luar sana tu yang kalau belum lagi tengok tu video, so kita akan tengok bersama-sama dan marah ataupun atau apa-apa sajalah emosi yang kamu rasa tu. Apa yang kasih biar? Jangan tamberang. Masuk. Walau macam mana berapa banyak kali pun saya tengok ni video, saya tetap akan sakit hati. Sebab kenapa? Sebab kamu tengok ba, the amount of people yang ada berdiri sedang tunggu bas kah, saya pun tak tahu apa di keliling orang tu. Just sit there and dengar dan tengok to one kid kena pukul. Ini mengingatkan saya kisah saya di mana saya kena pukul dulu. This is unacceptable. Sesiapa yang kenal dorang ni yang memukul tu, please let me know. Saya tak kisah lah kalau dorang sudah kena tangkap. Kalau saya jumpa di Ranau, nanti saya akan bawa dorang buat video.
Tapi malangnya dorong saya kena tangkap lah. So, macam mana saya boleh tahu yang dorong kena tangkap? Sebab kalau kamu tengok ada beberapa news artikel, lagi-lagi di berita harian Metro, di sana dorong cakap 5 pelajar, okay, betul lah, termasuk seorang pelajar perempuan sebuah sekolah menengah di sini ditahan polis malam tadi selepas tular klip video memaparkan pergaduhan antara mereka di media sosial, dipercayai berpunca daripada tindakan mengejek antara satu sama lain. Punya main budak-budak, mengejek antara satu sama lain terus kamu bergaduh. Lemah. Susulan laporan itu, polis menahan semua pelajar berusia 16. Lah dorang memukul sebab semua masih budak. Begini pula selepas ni, lagi-lagi pandemik, selepas PKP, terus buat orang macam begini, macam-macam masalah sekarang sedang berlaku di social media ataupun di luar social media, semua orang nampaknya semakin bodoh. Kita minta masyarakat agar memadam serta menghentikan penyebaran video berkenaan, katanya. Jadi saya kena delete ni video lah. Apa guna saya rakam? Who gives a shit? Kalau saya mau buat sebanyak konten, saya akan teruskan buat. Anyway, so seperti apa yang kamu nampak tadi, dorang kena tahan lah. So selepas itu saya pun tahu apa yang sudah berlaku. Dorang kena rotan ke oleh parent dorang. Saya pun tahu ataupun kena ceramah. Tapi yang saya tahu, yang perempuan yang merakam tadi itu, yang masuk, masuk, jangan tembirang, boy. Dia ada buat satu video, apology video, di mana dia minta maaf lah atas dia punya kesalahan tuh. So, kalau kamu belum tengok dia punya video tuh, so kita akan tengok bersama-sama lah. Sebab saya pun belum tengok lagi dia punya video tuh. So, kita akan enjoy lah dia punya video. Ya, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pihak yang terlibat di atas peristiwa yang sangat viral. Alright. Yang mana berlakunya salah paham sehingga tercetusnya pergaduhan kecil di antara kami sekawan, sehingga terviral hampir seluruh masyarakat di Malaysia. Mungkin jadi di sini saya dengan rendah diri menyusun 10 jari sekiranya saya bersalah dalam hal tersebut. Kepada pihak sekolah yang telah tercemar atas tindakan luar jangka kami, saya Atira Iz dengan penuh ikhlas mohon jutaan kemaafan. Sorry, saya post di sana. Bagus dia punya video. Dia bagi salam, dia minta maaf tu. Okay. And paling saya suka di sini dia letak subscribe lah. Dia pun mau jadi YouTuber. Yang tidak terhingga sekiranya saya bersalah. Tiada niat ataupun hajat di dalam hati untuk bertindak sedemikian, tapi mungkin saya sadar tiada manusia yang sempurna. Betul. Betul. Saya juga malu dengan orang tua saya. Orang tua saya pun malu atas perbuatan yang saya buat. Jadi saya betul-betul minta maaf. Okay. Andai masa boleh diputar, tupa karena dia berlaku batu. Dan saya minta maaf kepada pihak sekolah yang saya sanjung dan saya kasihi. Apapun tindakan sekolah selepas ini, saya redah. Okay. Sebab memang saya tahu saya salah. Memang salah saya. Betul. Dan kepada pihak polis Renau khususnya, terima kasih karena bertindak dengan pantas dan bijaksana dalam mengendalikan kisah yang paling viral tersebut. Thank you, betul. Thank you. Polis, semua pihak polis. Akhir kata pesan saya kepada semua pelajar, buatlah perkara yang dapat membanggakan orang tua dan masyarakat sekeliling. Betul. Sapun jarak sudah dimenakal-nakal. Nah, itulah minta maaf kepada semua. Janganlah terlampau ikut emosi siapapun, kita undang-undang sentiasa mengiringi. Sekian dan terima kasih. Masuk! Hmm.
pandai dia. Dia buat lawak lagi kejap di outro dia. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Tapi itulah, bagi saya oke aja lah dia minta maaf nih. Tetapi, kenapa mau baca tuh apa yang kau tulis dari phone ataupun kertas? Sebab lagi bagus bagi saya kau minta maaf from the heart, straight from the heart. Biar nampak kro tu minta maaf, biarlah ada kesilapan, kekurangan kah dari segi penggunaan kata, biarlah saya oke saja. Asalkan dia sudah minta maaf, dan itu pun sudah cukup memadai. Wih. Tapi itulah, dorang pun sudah minta maaf. Saya tertolak kalau yang student lelaki itu, tapi dia sudah minta maaf. So, saya rasa semua benda pun sudah settle, tidak lagi masalah. Anyway, serious talk lah. Apa yang saya mau cakap di sini pasal dorang punya perlakuan tu, perlakuan ataupun tindakan dorang tu. Please lah, stop bullying ataupun pukul antara satu sama lain kamu punya kawan-kawan kah, ataupun orang yang kamu kenal. Please lah, sebab kamu tidak tahu dari apa kamu punya tindakan tu akan efek dengan tu orang. Kamu tidak tahu dia end up jadi apa. Dorang mungkin end up terkena depression kah, ataupun dorang stress, dorang ended up doing something yang really bad, kita pun tidak tahu. So please lah, kalau kamu mau lepaskan kamu punya kemarahan tu, emosi kamu, nafsu kamu, segala apa semua benda tu terhadap seseorang individu tu, untuk just untuk kegembiraan kamu saja, untuk keseronokan kamu, untuk tengok seseorang individu tu terseksa, please stop lah. Sebab dorang pun ada masa depan juga, kamu pun ada masa depan kamu. Jangan sebab apa yang kamu buat ni, kamu punya masa depan tu ada efek dia. Anyway, itu saja yang apa yang saya mau cakap pada hari ini. Sorry kalau ada kekurangan dan saya terlupa apa yang saya mau cakap di dalam video saya hari ini pasal ni topik. So kalau saya ada terlupa, kamu boleh komen di bawah bagi tahu saya kalau saya ada tercakap silap di sini. So hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace. Saya harap dorang learn dorang punya lesson lah. Tapi saya cari kamu. There's many things I want to say to you.